Jadi ulang tahun, hari ulang tahun itu biasanya kita memang ada seremoni yang namanya potong tumpang. Betul. Sebagai bentuk rasa syukur. Ya. Ini tumpang di belakang kita gede banget. Hai guys, jangan sampai kelewatan kemeriahan malam puncak Kilorea 31 dengan kolaborasi dua panggung spektakuler dari dua kota, Jakarta dan juga Ambarawa Kabupaten Semarang. Seru banget ya. Eits, jangan lupa subscribe dulu MNC TV Official, komen, like dan juga share. Thank you. Masih di MNC TV 31 Kilorea pada malam hari ini adalah malam puncak yang luar biasa. Wow. Mana suaranya? Wow, ini penonton-penonton sampai di sini, di belakang banyak banget. Semangat ya. Yes, ini udah ada Abah Lala, ya, ada Vila, ada Fare. Abah sehat. Alhamdulillah. Udah kemana aja ini di Ambarawa, di Semarang, ya. Udah kemana aja? Ke kuliner ya? Iya, udah kuliner. Ya. Lumpianya enak banget. Aduh, emang semangat karena sama lumpia. Kamu apa? Aku suka coba lumpia. Enak gak? Enak. Enak. Suka? Suka banget. Ada tahu bakso juga enak. Iya. Ya. Abah udah nyicipin apa? Rabi, Ambarawa. Oh, saya langsung bakso. Bakso? Oh, langsung bakso. Baksonya gede itu gak sih? Iya, gede. Abah, emang bakso makan... Iya, Abah makan bakso, makan bakso. Lah Abah aja kayak bakso beranak. Iya. Umi. Kok bakso beranak? Tenes, Umi. Ini kita malam hari ini seru-seruan dan seperti pemirsa bisa lihat, di belakang kita ini adalah luar biasa sekali, Anwar. Wow. Seperti biasa pada saat perayaan hari jadi ulang tahun, hari ulang tahun itu biasanya kita memang ada seremoni yang namanya potong tumpang. Betul. Sebagai bentuk rasa syukur. Ya. Ini tumpang di belakang kita gede banget. Jadi ini memang ibu-ibu Ambarawa ini ya kabupaten ya. Di sini tuh di Semarang memang sengaja buat ini Umi. Ini tuh tinggi banget, lebih hampir tinggi. Kayak hampir 3 meter. Hampir 3 meter, tinggi banget ini. Tinggi banget. Dan di atasnya lihat no, udah ada simbolnya ya. Enggak, ini sih kayaknya lebih simbol lah. Simbol kemenangan. Enggak, ini kayaknya juga lebih tahu. Kayaknya enggak mungkin 3, ini nanti kita bakal ukur. Nanti aja, nanti ya, kita bakal ukur. Pakai apa ngukurnya? Pakai apa ngukur penggaris? Pakai penggaris aja. Kalau dijangkalin atuh-atuh ya. Tahu enggak kenapa tinggi, kenapa besar? Karena biar sebesar, nih sebesar cintanya nih warga-warga Ambarawa dan juga pemirsa yang selalu setia nonton MNC TV. Betul. Gimana enggak MNC TV selalu memberikan tayangan-tayangan yang menarik. Dari bangun tidur ada siraman kolbu. Benar. Ada Family 100, ada Lintas, ada KDI. Ada KDI. Bumi Dipin. Banyak banget. Ada Uang Kaget juga. Iya. Ada Rumah. Ada program Abang belum tayang sih Umi. Iya Bang. Belum tayang. Belum tayang. Coming soon Bang. Coming soon. Ya. Udah ada yang baru. Tapi ini kalau kita mirip Candi Gedong Songo ya Umi ya. Iya. Ini kayak replikanya Bang. Ya. Candi Gedong Songo ya. Iya. Tapi kita mau ngobrol dulu ini. Mumpung ya. Ada Farel, ya. Ada Vila, ada Abah Lala. Tahu nggak? Mereka ini bertiga sama-sama terkenal dan viral ini pada saat bawain lagu Ojo Dibandingke. Iya. Betul. Ya kan waktu itu duet bareng sama Vila. Dan penciptanya kan Abah Lala. Abah Lala. Karena ya kan? Sekarang lagi bertiga, gimana kalau misalnya bertiga, kalau bertiga apa sih kalau berdua duet? Trio. Tapi ada kita mau nanya-nanya dulu nih. Abah, jadi rasanya gimana lagunya viral, lalu ditampilkan di depan presiden di istana. Abah juga mendapatkan penghargaan yang luar biasa terambiar. Gimana Abah rasanya, Abah? Perasaan saya langsung kaget dan bersyukur tidak lupa. Karena ya bagaimanapun itu karya nomor 17 dan meledak di tanggal 17 Agustus. Itu spesial buat saya. Mantep. Wah, wow. Ya itu karya ke-17. Tapi Abah Lala ini beberapa kali loh lagunya viral terus. Ambiar Makpiar, terus yang Cendol Dawet. Cendol Dawet. Ojo Dibandingke. Gede Roso. Apa sih Bah rahasianya Bah biar gitu? Bah, kira-kira kalau untuk suaranya Anwar, Anwar karakternya begini. Judul lagu yang pas buat Anwar apa Bah? Coba Bah kira-kira apa? Aku punya lagu satu Bah. Abah tahu yang like itu cuma 5 orang, dislike banyak banget. Nah Bah kira-kira berapa harganya? Anwar kira-kira cocoknya apa, Bah? Tes dulu suaranya lagunya ya. Tes ya, Bah. Tentang kehidupan. Tentang kehidupan. Karena kan biasanya lagu-lagunya Abah Lala ciptaannya itu memang dari curhatan-curhatan orang ya, Bah. Iya. Kan pada yang curhat nggak mungkin jadi lagu. Karena yang kita sampaikan di lagu itu harus dari hati orang yang menyurahkan itu semuanya. Jadi harus mewakili ya, Bah. Ya. Kisah hidup tapi dilagukan. Iya, pakai nada. Itu momen dari hatinya ya. Pas. Nah ini kita mau nanya sama Farel sama Vila, lagu ini kan dinyanyikan sama kalian berdua. Betul, awalnya. Betul, viral bareng. Viral banget. Terus di konser kemarin yang pertama Farel juga duet bareng di MNC TV. Sekarang di hari ulang tahunnya MNC TV ketemu lagi. Berdua diamprokin ya. Luar biasa. Gimana? Seneng banget. Bangga banget bisa ketemu sama saya, Abah. Alhamdulillah. Ya
Ya udah mendingan ini kita kan bertiga kayak... nih pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di sini kayaknya pengen dengar kalau duet bertiga deh, Bang. Iya, betul. Sembari ibu-ibu di belakang menghiasi ini kita punya tumpok yang gede banget. Ya. Mungkin biar dihibur sedikit, boleh kasih sedikit berdua trio biar semangat gitu. Di belakang ibu-ibu ya. Iya, boleh yo. Musik. Musik. Zo. Wongkong ini kok dibanding-banding ge saing-saing semuanya yo mesti kalah. Bentar, musik, ntar dulu, ini pasti musiknya ngelihat penonton yang cakep ini pada gak konser nih. Ntar dulu musik, mereka dulu bertiga baru musik ikutin ya. Mereka dulu, betul. Siap ya, 1, 2, 3. Di banding banding ke, saing saing ke, yo pasti kalah. Karena aku yo ora mampu, wong satu adu mendiri kaibu. Semuanya. Ku berharap kau mengerti. Di hati ini hanya ada MNC TV. Ume Anwar, ya. Kita itu punya panggung megah, lightingnya super mewah, bang. Nyanyinya di atas dong. Mau lagi. Biar semuanya bisa ngelihat dan ngedengerin. Betul. Siap-siap, silakan Abah. Siap-siap, Abah. Siap ya. Iya, aku pengen kayak gitu. Bangun ya, pengen banget ya. Tapi Wan, ini sekarang kita ngobrol sama ibu-ibu kita dulu nih. Iya, ayo ibu-ibu. Hai. Wow. Hai Besti. Ibu-ibu. Ini sehat semua. Sehat ya. Madep sini ibu saya. Tapi madepnya ke kamera dong. Dadah, ibu. Keluarga lagi nonton. Ya. Bu, ini aku melihat tumpeng yang ini tuh enggak seperti biasanya. Ini begitu istimewa, tinggi banget dan ini tuh menjulang ke atas. Tapi kok ini kayak isinya baru separa ya, Bu? Iya. Hah? Belum selesai, Umi. Kita masih berjuang untuk sini, Bu. Sampai ke atas. Oh, karena tinggi sekali. Ibu, ngadep sini, sayang. Iya, jadi ibunya masih berjuang supaya nanti atasnya bisa diisi. Kita masih berjuang untuk pulih sampai di atas. Jadi nanti habis ini ibu-ibu semuanya naik ke atas. Iya, naik lagi satu lagi. Ini jadi lauk hiasannya apa aja? Ini ada abon. Terus? Ada bergedel, ada tahu bakso. Yes. Dan ada berbagai macam-macam hiasan. Ya. Dan yang paling spesial semua adalah dari para pelaku UMKM Kabupaten Semarang semua. Keren! Keren UMKM Semarang!